bukannya bantuin, malah nyanyi. Cuy doi, dolum. Bangke malah nyanyi, gak bantu Ripop atau Facebook. Asem lu mbak. Nyanyi lagi. Mbak bantu smoke mbak, jangan nyanyi mulu lah. Udah mana, ngomong dari tadi. Ya mau dia. Malah ngelut. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ayo Gaming Channel in the house. Yo, wes. Ada yang ngomong nih, ada cewek-cewek. Ilah, enggak turun bareng gua, Sem. Kayak mana nih cewek? Wah, kacau-kacau. Nomor 4 nih cewek, temen-temen. Namanya Psycho. Psycho G itu nih ya. Oh. Satu squad di kanan ya kan. Kayak mana lah ya temanku, enggak setia kawan, kacau nih ambak ini. Bukannya dibantu aku, malah ditinggal. Sedih gua mah. Ada orang. Nope. Golok lagi. Level. Dan kalau itu marah. Balik-balik. Ah, berisik lu mbak, lu mau nyanyi mau jadi artis Korea atau gimana sih? Berisik bener. Syarap. Syadap. Ah, mbak. Sampai guys, emosi guys. Curhat. Curhat lagi lu. Oke. Among the next level. Berisik lu mbak, adah, matiin lah. Next level. Ini mau jadi girl band tapi main PUBG guys. Nari-nari dong, belajar nari dong. Siapa tahu jadi kan? Kita bukan fan ntar. Ah, Mbak Saiku. Gitu ya ini. Mbak Saiku namanya. Kakak nggak lupa deh. Gua matiin dulu ya guys suara dia ya. Dia nyanyi-nyanyi nggak jelas guys. Nyanyiannya nggak ngerti aku. Kalau nyanyian dia sedih hatiku. Ngerti aku tuh. Lagu gua kampungan guys. Maaf lah. Udah tua gua. Nggak nonton Korea-Korea lagi gua. Nontonnya Korea Utara guys. Korea Selatan udah lewat gua. Masanya gua. Kita nge-flirt sih. Sakit kau. Lobby kau. Sakit cuy. Sampai dilebihkan aku. Sama dia lobby kau guys. Dia yang kena lobby. Gak bisa ngelut aku, masih ada musuhnya. Banyak kali mayat sini. Buang dulu. Ada yang ngebom ya? Oh itu musuhnya. Maju dulu kau cepet. Sini kau. Apa itu? Kaget aku, Pak. Mundur dia kayaknya. Kirain rame. Mending dengar suara mbaknya nyanyi dulu. Cikera. Suaranya bagus. Kita puji. Gombal. Suaranya bagus. Kayak sampah. Live. Nyanyi apa? Ngomong atau apa itu? Nge-rap atau apa itu guys?
Wah, semakin bersemangat ya guys. Gue puji. Wah, kacau nih. Kesalahan fatal nih. Ada yang punya Vesti Gen 3 nih. Surprise. Bye, have a great time. Dia enggak diambil sama dia. Terkena. Aduh, sumpah berisik banget nih, Mbak. Mbak, diam, Mbak, diam. Keselin tahu. Udah diam dulu sudah. Lepas. Apa lagi? Cikora. Nope. Cikora katanya, guys. Wah, kaya gua. Anda pula. Apa pula? Ngomong apa mbak ini? Apa guys? Wih. Nah guys, ini mulu botnya sih. Biarin nih botnya. Cikora. Gua udah tau guys lagunya guys. Cikora. Ada kan? Cikora. Oke, okay, bos gue. Oke. Okay. Mana? Lah gak mati. Mbak Cikora. Dun. Merdu kali suara mbak ini, Pak. Kayak di film. Film horor, cuy. Cikora. Ayolah, Cikora. Bentar. Ketik. Cikora. Weh, Cikora, gitu kan. Masuk zone, guys. Mantap lah, bol. Mantap lah, bos. Suaranya mantap. Berisik lah lu. Kesel. Mbaknya, berisik, guys. Gak kuat gua. Udah gak kuat. Gua tutup aja dulu dia. Cikora mulu. Kora-kora tahu gua tempat cuci tangan. Aduh ngakak bos. Cikora enggak tahu guys. Tumpah gua enggak pernah dengar seumur umur cikora itu bahasa apa coba. Nah, jadi nyanyinya lagu lokal aja. Biar ngerti aku. Kok lagu Korea gua enggak ngerti guys, gua enggak ngikutin, Pak. Korea Utara gue ngikutin lagunya Kim Jong Un. Sisanya nggak ada gue ikutin. Mantap lah bos. Masih nyanyi kah dia? Masih lo. Woi mau main apa nyanyi mbak? Ah bangke lah. Bisik betul kau deh. Bikin emosi kau nih mbak. Mau nyanyi atau mau main? Nah aku mau denger step kau nyanyi kayak gitu terus. Cikora. Ah, di sini maksudnya. Woi, Cikora, jangan kau kabur. Wih, di seberang, nyaris pak, sumpah. Bisa gitu ya? Untung pas tiga, dalam tiga. Sakit juga ini, Pak. Untung aim gue pas banget nak palanya. Halo. Surprise. Bye, have a beautiful time. Cewek ini suruh repap kan. Repap. Kacau kalian. Lagi deh. Cikora. Masih nyanyi kah? Udah enggak nyanyi, guys.
Udah capek juga dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Mana bilang oke lagi? Lu bukan suruh lu nyanyi, Mbak. Malah oke okay lagi. Lagi gua ejek malah cikora. Mantap lah bos. Mantap lah bos. Kita jemput lu teman kita ya. Mantap nih. Gak sabar gua mendengar lagu Cikora nih. Ayo Cikora. Tunggu. Wes, sekarang lagunya lebih romantis gitu ya, romansa cinta. Bogo cipo ya temennya. Aduh. Korea guys. Cinta ya temennya. Mari buah. Sar. Oh, apa tuh? Itu orang guys. Kok buang bomnya. Bye. Pujilah kristal boys. Mantap boys. Terima kasih kawan-kawan. Kalian baik kali udah kalian bawakan ini untukku kan. A few moments later. Ingat lagi ya omongannya ya. Wah, tuh masih nyanyi guys. Yuhuu, gila suaranya baru tuh kali, Bo. Kali belum. Suaranya bagus, Pak. Suaranya bagus banget. Bagus banget, guys. Wah, dinyanyiin Mbak ini gue langsung semangat sebenarnya. Waduh, suaranya hancur banget, coy. Bagus suaranya, bagus guys. Cuman gua aja telinga gua yang lagi atau gua salah teng. Gua enggak tahu sih, menurut kalian bagus apa enggak? Kalian komen di bawah ya. Kalau bagus bilang bagus banget, Bang. Kalau jelek bilang terserah kalian lah. Sebenarnya enggak jelek-jelek amat sih, tapi kalian sadar enggak kalau kalian buka lagu terus kalian nyanyiin ya? Kalian merasakan jago nyanyi kan? Sebenarnya kebanyakan itu orang denger lagu sambil nyanyi itu nadanya bisa kabur-kaburan sebenernya. Sampai ke ujung dunia. Jadi saran gua kalau mau nyanyi satu telinga dibuka, satu telinga tertutup ya. Jadi enggak lari-lari amat, enggak pede-pede amat gitu loh. Ini mbaknya kalau oh, ada tuh. Buset, ini mbak looting simulator sambil nyanyi guys. Nggak gerak-gerak dari awal sampai akhir di Yesna ya. Malu kapitung mi. Oke. Atau comeback sini, atau comeback. Udah nggak usah sama mbaknya. Capek kau denger dia nyanyi konser nggak habis-habis, Pak. Oke, udah mulai. Udah berhenti. Oke. Udah berhenti ya. Malum lah, mbaknya mau ngilangin stres ya dengan bernyanyi, teman. Mungkin dia lagi patah hati gitu kan. Kita harus mendengarkan kisah kasihnya dia, teman. Malu kapitung mi. Oke. Mantap pertunya. Oke. Copyright enggak nih? Enggak lah. Kalau lari gitu suaranya enggak bakal copyright, guys. Oke. Oke. Yo chomao majang. Oh, so. Oke, tenang aja ya, karena dia nyanyi, gue nggak bakal kena copyright. Kalau dia biarin musiknya doang, gak kena copyright. Cepetan lah. Capek gue denger lu ngomong. Oh ya, masih ngelut cuy. Stop it. Get some help. Woi, masih ngelut lo. Astaga naga. Woi, cepet sini kau mbak. Nyanyi mulu asem. Astaga, nyanyi
Astaga. Ngakak gua, bro, bro. Gua ikut nyanyi lah. Bagus suaranya. Gak dicuekin guys, jadi dia open mic tapi dia tutup speaker, kan kurang ajar. Jadi dia suruh orang dengar suara dia teman-teman, tapi dia gak mau dengar suara orang, kurang asem lah. Berani-beraninya, aduh gua lupa deh, gua gak pakai senjata berskin guys. Padahal enak nih kalau pakai senjata berskin. Mobil gua udah keren nih, mobil musuh gua ambil ya. Aduh kacau. Nah udah berhenti dia nyanyi, mantap. Aduh gimana, temen gue yang lain gak ada yang komentar guys. Kalau berkomentar lucu ini pasti. Ini lagi dong, gue kira ada berhenti asem. Gak berhenti-berhenti pak. Nyanyiannya lagunya itu. Bingung gue, oke kita ganti-ganti mobil. Biar ganti skin guys. Ayo pak, ayo pak. Nyanyi mulu lu. Itu depan musuh tuh. Tembak. Bot. Oh, orang pak. Orang mau ngambil mobil, pak. Mantap juga. Ya. Boleh juga ya, minyak kerennya. Tembak. Oke, mantap, Uriko. Semangat, sebenernya. Dinyanyiin cewek ini langsung semangat, gue mainnya. Mantap kali lagunya. Lagu Korea Utara nih. Gue denger-denger nih. Pernah denger gue nih. Cha-cha-cha, katanya kan. Kayak di film-film nih dulunya. Caca. Kayak apa tuh? Oh, ada yang ngepron sih. Mata temen gue juli juga. Kayaknya kalau kau minyak. Michelin, me a chum. For your illusion, ooh. Apis. Kok kumpulin namanya? Ada ngepron. Bawel amat lu. Orang perang, ada yang ngepron. Bukannya bantuin, malah nyanyi. Cuy duy, dolum. Bangke malah nyanyi, gak bantu ripap atau kesbok. Asem lu mbak. Nyanyi lagi. Mbak bantu smoke, mbak jangan nyanyi mulu lah. Udah lah, ngomong dari tadi. Mana tahu. Ngamuk dia. Malah ngelut. Gak peduli deh guys. Aduh. Cuma gak kayak gue bos. Aduh, untung ada kelapan gue, pak. Untung gak ada yang kenok. Cuma gue gak ada mati maksudnya. Malah ngelut disana. Bang, kayak emang nih mbaknya. Ini nyanyi lah dia kayak, bodo amat lah, gue nyanyi aja lah. Bener-bener mbaknya dia. Keterlaluan. Ada empor gak? Ganti empor. Biar ada ininya. Biar ada skinnya temen. Ganti empor. Ada empor gak? Aduh, empornya disitu ya. Bentar, ambil empor. Sabar. Biar ada skin dulu kita, biar pamer skin dulu kita. Gak bisa nih. Keterlaluan nih mbaknya nih. Dia udah mencewekan gua. Mana? Askar L aja deh. Kita kasih liat skin kita kain, kawan-kawan ya. Woi, mbak. Aduh dia. Gak mau bergabung loh. Abis gua marahin, ngambek dia guys. Ngambek dia. Ayo, sit psycho.
Malah berdiri di situ. Lanjut aja ke lain. Lanjut aja ke lain katanya. Lanjut aja ke lain, lanjut katanya. Kita dijekin guys, kita marah ngambek dia ngambek. Biarin. Ngambek guys, kita marahin ngambek dia. Psycho banget gua. Ngeprank temen lagi. Mbak, mbak nih diajak bareng gak mau. Malah nyanyi-nyanyi denger lagu copyright, gak mati aja lah. Matiin aja. Udah mulai gede suara lagunya guys. Ampun gua. Oke, daripada kena copyright ya, gua tutup aja guys suaranya ya, lagunya ya. Mbak, ngeselin mbak. Depan kanan mobil. Oh, ada yang ngambil pisau loh. Oh, mati dalam dia, Pak. Masih dalam dia. Oh, di situ. Bro. Misalnya mau ambil mobil. Kita ambil mobil aja. Dekat amat, keren jauh. Masih ada musuhnya. Oh itu dia. Kamik. Masih nyanyi ya Sem. Bangke. Di dalam rumah ada musuhnya. Aduh sakit pak, gujilah gua pak. Kena gujilah sendirian. Ampun deh gua. Ngeluh guys. Ngeluh guys. Sudah kuduga, pasti ada yang kena. Aduh, gak agak bosus. Maksudnya panik nih ya. Sini ada ya. Lah, kena pala teman ya, bukan musuh ya. Oh gila, GG teman-teman. Mbaknya nge-kill loh. Masih nyanyi kan sambil nyanyi? Sambil nyanyi guys! Sambil nyanyi guys, mainnya gila kaki sambil nyanyi lo GG. Mantap lah bos. Jago kali mbak ini. Kita puji ya. Mbaknya jago lo. Nyanyi sambil ngekill. Luar biasa. Rata mbak. Ayo mbak, chickenin mbak. Mbak bisa jadi Dita, the next Dita. Tinggal belajar nari aja. Suaranya udah merdu. Levi. Gua bakal. Ada suara abang-abang tadi. Ngakak. Eh mbak, satu lagi mbak. Ratakan mbak. Dengan kekuatan nyanyian Korea Utara mbak. Wah,
ada mak. Risiknya pede banget mbak ini pak. Gak peduli dia guys, sampai akhir bayangin dari awal game sampai awal. Gak bisa pak, gak bisa buka mic temennya. Udahlah cukup lah teman-teman, capek gua denger nyanyian dia. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau kalian suka. Nomor berapa itu ngomel-ngomel juga dari tadi ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.